is cut through the clouds. Watching the raindrops blinking red and white. Thinking of you back on the ground. There with the fire burning in your eyes. I only halfway apologize. And I'll be sorry for now that I couldn't be around. Sometimes things refuse to go the way we planned. Oh, I'll be sorry for now that I couldn't be around. There will be SMA Negeri Kejombong, terutama yang kelas 12 itu dapat memperoleh informasi yang sangat banyak sebenarnya tentang perguruan tinggi. Jadi ntar tidak hanya mendaftar di misalnya salah satu perguruan tinggi saja, tapi bisa merata ke seluruh universitas yang ada di Indonesia, terutama yang sudah ada. Apa sih manfaat Expo bagi siswa SMA Negeri Kejombong? Oh, jangan serius ya? Apa ya, sharing informasi sih. Terus harapan menurutmu apa sih manfaat Expo bagi SMA Negeri 1 Kejombong? Ya banyak ya. Apa-apa ya, salah satunya jadi adik kelas tuh tahu kampus mau masuk ke kampus mana, dan juga meningkatkan minat dari siswa kelas 11 untuk melanjutkan pendidikan di bidang yang lebih tinggi. Tema di sini saya memilih beras miskin. Itu mengikuti tren pada saat ini. Karena kita ketahui kan yang saat ini yang paling terkenal gitu, yang paling keren itu kan yang anak zaman now, terus generasi micin juga itu termasuk. Tapi di sini tuh micinnya itu beda. Micin di sini adalah menapaki impian dan cita-cita melalui pendidikan tinggi. Yang saya rasakan itu yang pertama adalah jarak. Jarak antara satu yang satu sama orang yang lainnya. Jadi kan kita untuk membuat acara perlu adanya rapat dan koordinasi. Nah, sedangkan jaraknya yang jauh itu kita hanya rapat di WA. Jadi kan kalau misalnya ada yang marah, mungkin komen marah sebenarnya atau gimana, itu kita nggak tahu. Komennya misalnya agak kasar itu, tapi kan kita nggak tahu itu bercanda atau marah beneran. Nah, akhirnya kan mungkin salah tangkap. Terus yang kedua itu ada masalah tempat. Tempat itu kita menginginkannya itu yang luas, ibaratnya satu ruangan itu bisa full untuk 20 stand. Tapi kan di aula nggak mencukupi, jadi terpaksa ada yang dilihat. Terus kalau kita sewa traktor itu dananya tidak mencukupi. Itu saja.